Timnas Indonesia U19 resmi mengikuti kejuaraan turnoi Maurice Rivelino atau Toulon Cup 2024. Garuda Muda menggantikan Timnas Mesir yang mundur dari turnamen. Toulon Cup 2024 dijadwalkan bergulir mulai 3 Juni hingga 16 Juni 2024 di wilayah Bosses Daron yang berada di bagian selatan Prancis dengan total 25 pertandingan. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Timnas Italia, Timnas Jepang, Timnas Panama, dan Timnas Ukraina. Berikut adalah skuad lengkap Timnas Indonesia U20 untuk Toulon Cup 2024. Yang pertama ada nama Pitra Maulana, asal klub Persib Bandung, tinggi badan 186 cm, berposisi sebagai penjaga gawang dan saat ini berusia 17 tahun. Selanjutnya ada nama Ikram Aldifari, asal klub Semen Padang, tinggi badan 182 cm, posisi sebagai penjaga gawang dan saat ini berusia 17 tahun. Kemudian ada nama Iwayan Artawiguna, asal klub Bali United, tinggi badan 183 cm, berposisi sebagai penjaga gawang dan saat ini berusia 17 tahun. Kemudian ada nama Muhammad Fasa Al-Firdaus, asal klub Persis Solo, tinggi badan 182 cm, berposisi sebagai penjaga gawang dan saat ini berusia 18 tahun. Kemudian ada nama Jida Bin, asal klub Asup Akademi, tinggi badan 176 cm, berposisi sebagai pemain sayap dan saat ini berusia 17 tahun. Selanjutnya ada nama Kadik Ariel, asal klub Bali United, tinggi badan 182 cm, berposisi sebagai bek tengah dan saat ini berusia 18 tahun. Kemudian ada nama Alexander Felix, asal klub Barito Putra, tinggi badan 170 cm, berposisi sebagai bek dan saat ini berusia 18 tahun. Kemudian ada nama Iqbal Guyange, asal klub Barito Putra, tinggi badan 179 cm, berposisi sebagai bek tengah dan saat ini berusia 17 tahun. Kemudian ada nama Ferry Murari, asal klub Bayangkara FC, tinggi badan 170 cm, berposisi sebagai bek tengah dan saat ini berusia 18 tahun. Kemudian ada nama Muhammad Radin, asal klub Bayangkara FC, tinggi badan 185 cm, berposisi sebagai striker dan saat ini berusia 18 tahun. Kemudian ada nama Rizar Nufat, asal klub Brunei FC, tinggi badan 182 cm, berposisi sebagai bek tengah dan saat ini berusia 17 tahun. Kemudian ada nama Dani Saputra, asal klub Dewa United, tinggi badan 170 cm, berposisi sebagai gelandang tengah dan saat ini berusia 17 tahun. Kemudian ada nama Vigo Denis, asal klub Persija Jakarta, tinggi badan 174 cm, berposisi sebagai gelandang bertahan dan saat ini berusia 17 tahun. Kemudian ada nama Mufli Hidayat, asal klub PS Makassar, tinggi badan 170 cm, berposisi sebagai striker dan saat ini berusia 18 tahun. Kemudian ada nama Sultan Saki, asal klub PS Makassar, tinggi badan 187 cm, berposisi sebagai bek tengah dan saat ini berusia 17 tahun. Selanjutnya ada nama Tony Firmansyah, asal klub Persebaya Surabaya, tinggi badan 167 cm, berposisi sebagai gelandang serang dan saat ini berusia 18 tahun. Kemudian ada nama Nabil Asyura, asal klub Persija Jakarta,
tinggi badan 178 cm, berposisi sebagai striker dan saat ini berusia 17 tahun. Selanjutnya ada nama Arkan Kaka, asal klub Persis Solo, tinggi badan 188 cm, berposisi sebagai striker dan saat ini berusia 16 tahun. Kemudian ada nama Doni Tripamungkas, asal klub Persija Jakarta, tinggi badan 177 cm, berposisi sebagai sayap kiri dan saat ini berusia 17 tahun. Kemudian ada nama Rizky Afrizal, asal klub Madura United, tinggi badan 169 cm, berposisi sebagai pemain sayap dan saat ini berusia 17 tahun. Kemudian ada nama Kaviatur Rizky, asal klub Dewa United, tinggi badan 172 cm, posisi sebagai gelandang tengah dan saat ini berusia 17 tahun. Dan yang terakhir ada nama Basajum Latukonsina, asal klub PC Semarang, tinggi badan 179 cm, berposisi sebagai striker dan saat ini berusia 18 tahun. Semoga tayangan ini memberikan manfaat. Salam olahraga.